Sebagaimana saya pernah cerita, ada satu lagu. Lagu ini dimainkan oleh Kitaro. Kitaro. Lagu asalnya bukan Kitaro, orang lain yang main, seorang Romawi kalau tak salah saya. Tetapi Kitaro ambil dan dia buat lagu, dia main. Muzik yang sentimental, slow, orang dengar rasa tenang. Penyanyi asal, pengubah lagu yang asal ni, dia buat persembahan di England ke di US. Satu tempat dalam dewan yang besar, jumlah penonton 30,000 orang. Ketika dia menyanyikan, memainkan muzik irama yang digemari ini, semua orang di dalam dewan tu menangis. Maka di sana kita dapat lihat rupa-rupanya manusia ni dia sedang mencari satu sumber ketenangan. Maka antaranya orang cari ketenangan daripada muzik. Dia dapat tak ketenangan? Dia dapat ketenangan, tetapi ketenangannya pada lapisan yang pertama. Kerana hati manusia ni dia ada benda yang disebut as-sadar. Sadar ini dada. Kadang-kadang kita rasa serabut dada, sesak dada, semak kita kata. Balik ke rumah rasa Allah Akbar, tengok pun dah serabut dah. Yang tu lapisan pertama, sesak dada. Sesak dada ni kadang-kadang boleh juga sebab sakit jantung ke, angin makan durian ke banyak ke, macam-macam hal. Lapisan yang kedua dinamakan qalbun, hati. Hati lapisan yang kedua. Lapisan yang ketiga dinamakan fuad. Fuad ni lagi dalam. Kalau hati, benda yang ada dalam hati, dalam jantung kita. Lapisan yang keempat dipanggil ulul albab. Ulul albab ni lubuk hati, tempat yang paling dalam. Dan orang Islam memiliki ulul albab dan fuad, iaitu tempat yang paling dalam. Tempat yang paling dalam ini tempat bertenggeknya Al-Quran, zikrullah, ketenangan yang Allah datangkan. Adapun ketenangan yang manusia jumpa berada pada lapisan yang pertama sahaja, maka dia akan jemu pada satu peringkat. Tetapi ketenangan yang Allah berikan ini ketenangan yang menyebabkan manusia akan lupa pada dunia dia, dan dia akan mengingati Allah. Dan benda ini dinamakan ulul albab, sehingga Allah berkata wala yatazakkaru illa ulul albab, dan tidak akan dapat terima peringatan yang kami berikan melainkan orang yang mempunyai ulul albab, iaitu orang yang sampai ke jiwa, lubuk jiwa dia yang dalam.